Halo guys, Ibnu sini. Pada episode kali ini gue bakal nge-review sepatu yang amat sangat spesial. Karena sepatu ini pertama langka dan harga jualnya itu bisa melambung tinggi banget bro. Nah, sebelum kita lanjutin video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika gue bikin video-video terbaru kayak gini gitu ya. Nah, lanjut lagi. Sepatu yang bakal kita bahas adalah Nike Air Force One collab dengan Travis Scott Fossil. Nah, kita mulai bahas dari dusnya dulu atau kotaknya dulu nih. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari kotaknya. Kotaknya ini beda banget dengan dus Nike yang pernah ada. Jadi ini kotaknya warnanya beige gini, ada tulisan Nike-nya berwarna biru di bagian atasnya. Kemudian di samping ini ada tulisan Cactus Jack Record. Kemudian di samping sini ada logonya Cactus Jack. Kemudian di sini ada label size-nya kayak gini. Nah, ini size-nya size 9. Nah, sebelum kita buka kotaknya, gue mau ucapin terima kasih dulu kepada Bro Yopi Saputra karena telah meminjamkan pair ini untuk gue review gitu. Oke, sekarang kita lanjut buka kotaknya. Kotaknya di slide gini ya, bro. Nah, di dalamnya ini ada kertas dengan logo Cactus Jack. Kemudian di dalamnya itu ada kertas lagi, kertas biasa kayak gini. Nah, ini dia pairnya. Nike Air Force One Travis Scott Fossil. Nah, ini dia Nike Air Force One collab dengan Travis Scott Fossil. Nah, seperti yang gue tadi bilang, ini dari materialnya aja udah complicated. Materialnya itu di bagian toe box-nya aja udah ada kulit di sini, kemudian di sini ada suede, kemudian di sini ada corduroy. Garis-garis gitu ya, corduroy. Kemudian di belakangnya ada canvas. Kemudian untuk lace cover-nya, nah ini ada lace cover-nya, ini bisa dilepas, bro. Jadi ini bisa dibuka gini, lace covernya. Ini di dalamnya adalah, nah, di dalamnya itu tali sepatu kayak biasa. Nah, ini tuh bisa dilepas dan tali sepatunya juga bisa diganti gitu. Nah, ini juga bisa sampai ke bawah gini, bro. Nah, benar-benar kebuka gitu. Nah, di bahan lace covernya ini, di dalamnya itu bagiannya itu jaring-jaring gitu ya, materialnya. Kemudian di bagian atasnya itu kiri dan kanan itu berbeda materialnya. Yang sebelah sini corduroy, yang sebelah sini adalah kanvas gitu. Nah, materialnya ini memang banyak banget digabungkan dari beberapa material menjadi satu sepatu. Kemudian di bagian samping ini ada bahan kanvas, kemudian di sini ada bahan kanvas juga. Di swoosh-nya juga materialnya material kanvas. Kemudian di sini ada warna bright yellow gitu dengan logo Cactus Jack. Kemudian di sini ada logo Cactus Jack juga. Kemudian di bagian heels, nah di bagian heelsnya ini ada kayak variasi gitu ya, bisa dibuka ini. Nah, kayak gini. Terus di bagian heelsnya juga, masih bagian heels, ini ada logo Nike Air. Logo Nike Airnya ini dibalut dengan material suede. Kemudian di bagian midsolenya ini gue suka banget karena bagian midsolenya ini ada tali atau jahit-jahitan berwarna hijau terang. Jadi ini mengelilingi seluruh bagian midsole-nya. Kemudian di bagian midsole bagian bawah ada tulisan Air. Di bagian outsole-nya ini ada outsole seperti Nike Air Force One pada umumnya, cuma warnanya itu warna gum gitu ya. Ini keren banget sih materialnya. Dari materialnya aja kalian bisa lihat sepatu ini memang rumit banget cara bikinnya, karena banyak banget satu sepatu ini digabungin beberapa bahan gitu. Jadi, dan ini sepatunya unik banget gitu. Jadi jarang-jarang kan ada sepatu yang ada penutup tali sepatunya kayak gini gitu. Nah, untuk di bagian dalam dari, kalau misalnya kalian bisa lihat, ini materialnya ada suede, ada nubuck di sini. Jadi ada dalam satu garis gini materialnya itu bisa berbeda.
satu sweat, satu nubuck. Kemudian di bagian sini juga sama, satu nubuck, satu sweat gitu. Jadi detail-detailnya itu sangat keren banget sepatu ini, karena detail terkecilnya pun sangat dipikirkan supaya menjadikan sepatu ini emang worth it untuk dijadikan daily beater atau sebagai koleksi gitu. Di bagian insole-nya ini ada tulisan Nike Air. Kemudian sepatu ini dibuat di Vietnam. Ya, sepatu ini dibuat di Vietnam. Terus di bagian tangnya ini ada tulisan Nike Air Force One. Terus di samping sininya ada label size-nya. Nah, pada paket pembeliannya kalian akan mendapatkan 3 lace sekaligus. Yang pertama itu berwarna brown coklat gini, yang sudah terpasang di sepatunya. Kemudian yang kedua itu warna beige kayak gini. Yang ketiga itu adalah warna hitam kayak gini. Kita lanjut ke bagian yang lebih detail lagi ya. Nah, kalian bisa perhatiin antara per kiri dan per kanan itu memiliki detail yang berbeda. Kalau misalnya di swoosh bagian per sebelah kiri, ini swoosh-nya lebih terang. Jadi swoosh-nya itu bahan materialnya kanvas, warnanya lebih terang dibanding bagian yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan juga materialnya sama kanvas, materialnya lebih gelap gitu. Jadi memang detailnya ini antara kiri dan kanan itu berbeda. Kesimpulannya, Nike Air Force One 1 Collab Travis Scott ini memang sepatu yang keren banget. Karena dari materialnya aja kita bakal menemukan lebih dari 5 material dalam satu sepatu. Kemudian dari segi langkanya, sepatu ini emang langka banget ya. Makanya harga jual dari sepatu ini memang tinggi banget gitu ya. Nah, mungkin itu aja review kita pada episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram kita @nikesus.id. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube kita sebagai dukungan kalian kepada channel ini agar menghasilkan konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Keren banget bro, swear. Sayangnya nggak ada nomor 44. Kalau ada, emang duitnya ada? Dah.